Satu efek buruk suksesnya Ikatan Cinta bagi Amanda Manopo. Pemeran Andin akui banyak yang sirik. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id. Sepertinya Amanda Manopo sudah tak peduli dengan berbagai gosip miring saat sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka kian sukses. Memang kesuksesan sinetron Ikatan Cinta juga berefek buruk pada Amanda Manopo. Satu buktinya pemeran Andin itu mengaku ada orang-orang yang mau menjatuhkannya karena sirik melihat kesuksesannya kini. Maklum, nama Amanda Manopo kian melejit berkat perannya sebagai tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta. Lewat video di YouTube Selebriti Bicara Senin 28 Juni 2021, lawan main Arya Saloka ini langsung memberikan jawaban pelak. Dikatakannya imbas suksesnya Ikatan Cinta ada efek baik dan buruk yang didapatinya. Efek baiknya banyak orang yang menyukai aktingnya dan rezekinya pun melimpah. Dari sinetron Ikatan Cinta ini banyak yang suka, banyak yang nonton, banyak mendukung, ujarnya. Sedangkan efek buruknya ada saja orang yang sirik dan ingin menjatuhkannya. Dia lalu berbicara soal orang kaya tak suka bahkan sirik akan kesuksesannya. Jadi gimana pun caranya pasti ada aja orang yang sirik. Ada-ada orang yang gak suka, ungkap Amanda Manopo. Mantan kekasih Billy Syahputra ini tak menampik ada pihak yang ingin menjatuhkannya melalui berbagai cara. Pasti ada aja gimana caranya menjatuhkannya lewat dengan berbagai cara, terangnya. Caranya mereka melemparkan gosip miring terkait dirinya. Dengan cara gosip miring, dengan cara menjatuhkan apapun itu, ungkap Amanda Manopo. Amanda Manopo mengakui jika ia pernah berbuat salah. Kita pernah berbuat salah, tapi untuk jalan cerita, untuk jalan pemain, digosipin aku udah khatam. Terang Amanda Manopo, saat ini Amanda Manopo tidak mau lelah lagi mengurusi hal yang tidak penting. Pernyataan Amanda Manopo ini lantas menuai reaksi dari warganet yang mendukungnya. Itulah dunia artis, penuh dengan gosip. Yang sabar Manda, anggap aja makanan sehari, tulis Aditya Abi. Cantik kakak, semangat kak, semoga diberi kesehatan juga segera kembali sama Bang Billy, tulis Nuning Nuning. Mantap, lanjutkan Amanda, tulis Dian. Semoga bisa menghadapi banyak orang, tulis Ahmad.